Nah, jadi gini Max Bro. Aduh, di video kali ini gue udah benar-benar semangat banget ya. Udah semangat gitu Max Bro, enggak tahu kenapa ya. Nah, jadi sekarang di belakang gue ini udah ada Toyota Innova ya, yang di PG tahun 2014 nih Max Bro ya. Yang kita gantiin velg dan bannya ya, yang tentunya velgnya juga bukan kaleng-kaleng. 100% original dan pembuatannya juga flow foaming Max Bro. Yang pastinya velgnya udah mantep banget, nggak usah diraguin lagi lah kayak gimana kualitasnya gitu Max Bro ya. Pokoknya kalau mau ngeliat tampilannya velgnya lebih lanjut, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel Otomax. Gue Vincent Darmawan, selamat datang di channel Otomax. Pastinya udah fitting dulu dong. Tadi juga udah sempat fitting sama NK ya, sama banyak lah, ada velg, berbagai macam velg di Otomax. Jadi langsung aja kunjungin website kita di www.otomax.store, langsung pilih-pilih velg di sana. Di situ juga ada tombol WhatsAppnya, pencet juga jangan lupa tombol WhatsAppnya supaya bisa konsultasi sama admin kita. Nah, oke, balik lagi ke velg yang kita pakai ini Max Bro ya. Aduh, cakep banget ya. Nah, jadi ini kita tempelin velg NK FC02 Max Bro ya. Ini original tentunya flow foamer ini Max Bro ya. Flow foamer tuh ya. Ini ada tulisan flow foamer. Kalau velg original tentunya banyak-banyak ada tulisan NK. Ini nggak bisa dihapus Max Bro ya, bukan stiker. Tuh ada NK tuning ya. Ada tipenya FC02. Nah, finishingnya seperti ini ya. Kalau gue bilang palang-palang banyak, ini kayak Max Bro ya, kayak fog race. Nah, seperti biasa ini spesifikasinya ring 17, lebarnya 7,5 ya. Ini PCD tentunya 5x114 ya, dengan offsetnya 40 ini Max Bro ya. Spek bagus banget, spek rata body ya, spek cakep lah ini untuk di Innova. Pake ini Max Bro ya. Nah, ini kita balut dengan ban Goodyear Eagle F1, ukurannya 225/55 ring 17 Max Bro ya. Ini semi slick nih Max Bro, tentunya enak banget nih. Tipe ban spek tertinggi dari Goodyear-nya. Nah, oke. Okay. Tampilannya depan belakang rata body, cakep, putih ketemu hitam, sangar, ganteng, gagal Max Bro. Mantep lah pokoknya, jos. Oke. Okay. Yang udah dimodifikasi di mobil ini, kalian bisa lihat di depan itu headlampnya udah diganti Max Bro ya. Nah, headlampnya udah diganti. Nah, untuk di bagian eksterior hanya ganti velg dan bannya aja ya, sebenarnya udah merubah tampilan pada mobil lo ya, apalagi di bagian depannya lo lihat sendiri lah, itu kayak headlamp udah diganti, kaca film juga udah diganti 80% ya. Untuk di bagian belakangnya masih standar, itu untuk di bagian eksterior Max Bro ya, karena berubah bentuk tampilan, kita larinya sekarang ke interior nih, cakep banget. Nah, interiornya juga sangat dirawat ini mobil. Kalau gue bilang ya, ini cakep banget, habis diganti kulit jok mobilnya. Tuh lihat full set, jok mobilnya udah diganti, sama audionya Max Bro ya, udah 3-way udah diganti nih Max Bro ya. Tuh lo lihat audionya udah diganti. Di interior nggak kurang kalau kata gue mah ya, karena udah nyaman banget pastinya di Innova ini ya. Audionya udah bagus, kulit jok mobilnya juga udah bagus, udah mantep lah kalau gua bilang. Bang, aduh, saran modifikasi nih bang. Saran modifikasi kalau gua langsung ke performa Max Bro ya, nggak nanggung-nanggung kalau gua. Kalau gua di bagian eksterior hanya ganti velgnya aja, sisanya gua langsung ke performa ya. Kalau di gua sendiri, saran dari gua sendiri, oke, di performa lu bisa di remap ya. Sekarang di Otomax udah bisa remap ya, tentunya garansi tuning seumur hidup ya. Di remap Otomax juga murah, tak kemahal-mahal untuk di Innova 2 TR apa 1 TR ini ya. Di Otomax di kita hanya
Ganasi tuning seumur hidup, bayangin aja ya kan, jadi murah banget kan, gila kan. Oke, jadi langsung aja lah datang ke Automek, abis kita gantiin velg, kita remap langsung supaya tarikannya lebih enak lagi, Max Bro. Oke, mantep. Jadi di video kali ini cukup gitu aja, Max Bro ya. Jika kalian suka video ini, kalian boleh like video ini. Jika kalian gak suka, kalian dislike, terserah kalian. Jika kalian ada saran nih, mau modifikasi apa lagi di mobil ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, jika kalian butuh referensi-referensi lebih banyak masalah modifikasi mobil, kalian boleh subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, makanya langsung subscribe buruan. Oke, gue Vincent Darmawan, Mac Pro pamit undur diri. Terima kasih.